Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Farhan Jamal. Jadi pada hari ni aku nak terjah satu jalan ni. Jalan ni dia jalan sebelah Hospital Setanah Bayah. Jalan dalam tembus ke Jalan Datuk Kumbar daripada Hospital Setanah Bayah ni. Dan jalan ni dia kecil lah. Maksudnya jalan yang tak adalah terpencil sangat. Ada rumah-rumah kat, kat jalan tu. Cumanya ada certain tempat tu macam bagi aku agak creepy lah. Ada rumah tinggal, ada kawasan tinggal dan sebagainya. Jadi kita akan cuba untuk lalu jalan tu dan tengok sama ada terdapat sesuatu ataupun tidak. Dan masa dulu aku duduk juga kat jalan ni, ada juga pernah dengar cerita seram dan sebagainya. Tapi untuk video konten kali ni kita nak tengok sini jalan tu sama ada menyeramkan ataupun tidak. Jom kita lalu. Okey, jom kita jalan ni. Jalan ni bersebelahan dengan Hospital Setanah Bayah. So jalan ni dia shortcut ke Jalan Datuk Kumbar. Okey. Ada mari kita pula depan. Tadi tak ada lalu. Okey, inilah jalan dia. Jalan ni agak terpencil lah pasal tiada lampu jalan. Dan jalan dia agak berbahaya lah pasal lori padi, mesin padi dia lalu kat jalan ni. Jadi jalan ni dia tak berapa elok sangat. Pernah kat kalau accident. Pernah juga sebagainya. Orang kemalangan dan sebagainya. Tengok jalan ni tak berapa elok sangat. Nah, kalau bertembung dengan kereta terpaksa berhenti lah. So tak boleh bawa laju pun. Cumanya jalan ni terpencil lah bersebelahan dengan Hospital Setanah Bayah. So kita nak tengok sama ada sesuatu ataupun tak jalan ni. Jalan ni pendek lah, tak payah buka waste tak apa. Sekejap lagi sampai kat hujung. Cuma yang aku buat slow lah. Sekarang dah menunjukkan 1.18 minit malam. So sebenarnya dekat jalan ni ada satu kawasan tanah tak lapang lah. Tanah tu bersemak. Dan yang aku difahamkan dekat tanah tu dikatakan ada beberapa orang yang lalu situ nampak penampakan lah gitu kan. Cumanya kawasan tanah tu yang aku faham ialah kawasan tu tidak dibangunkan disebabkan ada yang menunggu di tanah tersebut lah. Warisan dan sebagainya. Aku ingat korang faham kan? Memang. Kalau kau rasa something kau apa? Okay. Ya aku sudah. Jelas kan video kan? Oh jelas. Kalau aku pakai lampu tinggi. Kalau kau rasa something ni aku tak berhenti aku sudah tak boleh salah. Okey. Okey bro, dekat sebelah aku ni dia rasa meremang. Tiba-tiba belakang tak ada kereta, cantik lah. Kalau belakang ada kereta susah agak aku nak pasal selalu. Okey, jalan ni pun bersebelahan dengan highway utara selatan ni. So kalau nampak belah kanan ni boleh nampak jalan besar. Cuma jalan yang ni je dia terpencil. Okey, jalan. So nanti aku tunjukkan kat korang kawasan tanah lapang tu. Mana depan lagi? Depan lagi. Okey, kat sini banyak pokok pisang lah. Kemungkinan zaman dulu tak macam ni lah. Lagi terpencil kan. Jalan Tanah Merah dulu sini. Dulu aku difahamkan jalan dia Tanah Merah. Bukan jalan yang berturap ni. Okay, sekarang telah diturap. Okay, kat sini ada kawasan lapang. So aku nak sundur jap. So kalau rasa something, okay, kat sini ada bangunan terbengkalai. Kat sini ada bangunan terbengkalai. Sekejap, shot kan. Rumah yang tak siap dibina. So ada pagar kat sini, tak boleh masuk. Tak ada apa. Yalah. Ni bukan tanah dia lah. Tanah dia depan sana. Sekejap lagi aku akan tunjuk lah kat korang. Okay, kita teruskan perjalanan kita. Kat belakang ada motor. Aku nak bagi motor ni jalan dulu lah. So aku cakap jalan ni tak adalah. Dia gelap, terpencil. Tapi belakang motor ajan. Dia tengah duit lah. Dia
depan tu boleh. Mak aku nak berhenti. Kalau dia aku nak berhenti jap kat depan nak depan ada kita. Sebab dia dekat dengan yang tanah lapang, tanah yang tu yang keras tu. Konten kau. Ha? Nah, sini. Lagi takut dia nak belok sini. Okay, dia ada kereta. So, jalan ni kecil lah. Kalau ada kereta lalu, korang kena berhenti-berhenti lah tepi-tepi jalan. Belakang tu apa jalan? Kereta ke motor? Wah, tak ada sampai. Depan ada motor. Motor tu. Kereta lah. Okay. Alah, kacau lah. Aku sebab nak berhenti depan lah. Kalau jalan ni lah, aku sebenarnya selalu jogging jalan ni waktu pagi. Tapi kalau malam ni terpencil lah. Tapi banyak ular ke lah ni. Korang kena hati-hati lah. Padi ni banyak ular. Ular makan tikus eh. Aku pernah jogging tersempak dengan ular. Sebab dia tak makan aku. Sekejap kan, kita tunggu kereta belakang jalan. Sebab aku nak berhenti kat tempat yang tanah lapang sekejap nak suluh. Okay, kita teruskan lagi perjalanan kita. Kau ada rasa apa-apa? Kau ada rasa apa? Semua kau tuar. Alam motor tu ikut belakang. Agak-agak nak pergi sana. Dia ikut kita lah belakang je. Ha? Berhenti kena ni je. Banyak kali berhenti lah. Jalan ni laluan utama lah nak shortcut. Allah. Okay, kita teruskan lagi. Harap tak ada kenderaan lah, pasal aku nak pergi sekejap dekat kawasan. Okay, kita teruskan lagi perjalanan. Tengok, jalan ni tak adalah nak kata seram tu. Orang relax naik motor pukul 1:30 pagi. Tapi ada lah cerita diganggu dan sebagainya. Okay, kat sini aku nak tunjuk orang. Depan ni tak, tak ada orang nampak. Okay, kat kawasan ni lah yang dikatakan seram lah. Orang banyak kena gangguan kat kawasan ni. Kawasan ni dikatakan berpoker lah. Dikatakan ada penampakan banyak kat sini. Dan tidak dibangunkan lah. Waris dia tak bangunkan tempat ni pasal dikatakan ada saka dia duduk kat kawasan ni. Kalau siapa duduk kena ganggu. So dekat ni ada semak semua ni. Boleh nampak dalam video kan? Aku tak boleh serut pasal ada motor depan ni. Nanti dia nampak pelik dapat. Dan ada satu lagi rumah lama kat depan tu. Kalau dan kita berhenti kan. Tak tahulah kalau masih ada ke tak. Kalau tak tahu kalau dah rubuh kena ibu dia apa. Tapi ada satu kawasan rumah ni, rumah tinggal. Aku tak tahu kenapa ditinggalkan. Tapi kadang-kadang orang ambil gambar wedding lah. Tapi malam tak boleh ambil orang wedding. Cerita kat sini orang tak adalah cerita jalan ni seram ke apa. Tapi ini ramai cerita yang disampaikan lah. Ramai juga kena jalan ni. Ramai juga orang yang kena ganggu jalan ni dan sebagainya. Pernah kat jalan ni waktu dia nak pergi kerja tu kawan dia nampak. Kawan dia ikut dia belakang. Betul. Kawan dia tanya dia bawa anak dia ni awal-awal pagi. Dia boleh sampai hospital dia. Kat mana dia bawa anak apa-apa. Seorang kan? Nah. Ada penumpang kan? Ada kan? Penumpang. Okay. Ada motor dah. Sini kan? Mana rumah tu? Hilang. Orang nampak jadi orang tengok pelik tau. Sebab apa ni, kau berhenti tempat-tempat ni kau susuluh. Ha ni rumah ni. Belakang ada kereta.
Okay, ni rumah dia, rumah lama, rumah tinggal. Pasti kan tak ada kereta ke dulu. Ada kereta kan belakang tadi kan? Okay, ni rumah dia. Nak turun tak? Ha? Nak turun? Jom. Jom turun. Okay, nak turun kereta. Tak awan. Aku malah awan nampak pelik. Malah-malah. Dia orang lalu eh. Budak-budak ni buat. Ini rumah lama yang dah aku tinggalkan. Jadi aku nak rakam segan lah. Tentu ada orang tengok. Kita banyak lah. Jadi orang pandang pelik tak? Aku ada orang jerit-jerit lah tu. Anjing lah. Ha? Anjing. So ni rumah lama yang tinggalkan. Sekejap. Tutup lampu kereta pun. Ha? Tutup lampu kereta pun. Bubung pun tak ada. Tak ada apa lah bagi aku. Nak masuk pun malas. Ada kereta ya? Ya, kalau ada kereta apa? Kau boleh sini buat. Kau boleh ni. Ni kamera. Kau tak apa? Kau ni. Nampak? Okay, ni bumbung dia. Aku malah nak naik pasal nanti orang nampak pelik pula. Jalan ni tepi jalan. Orang terlalu lalu. So, misteri lah kat sini. Dia ada pokok. Belakang ni ada pokok besar. Aku tak tahu kenapa rumah ni ditinggalkan ni. Jadi tanah ni elok lah kalau buat. Tak nampak. Kalau pokok. Buat perumahan. Nampak? Tak boleh sampai atas pokok. Kadang-kadang dia dekat skrin dia tak nampak. Tapi bila dalam video dia nampak. Yeah. So tak ada apa yang pelik-pelik. Ingat kita belah. Kalau nampak hantu cengkir. Okay, ni rumah dia. Rumah tinggal. Baru nampak seram. Aku tak nak sebab kat sini jadi laluan orang. Jadi nanti dia bila tengok nampak pelik pula. Takut orang kampung tanya kan. Buat apa kat sini apa semua. So aku tak nak timbul persoalan tu lah. Sebab jalan ni memang laluan orang lah. Laluan shortcut. Laluan utama orang nak shortcut. Saya tahu kita. Bila edit ni dia ada nampak. Seram. Okay, so kita pantang balik ke jalan utama. Ada kereta? Tak. Okay, tak ada apa pun. Kalau daripada mata pandang aku, tak ada apa-apa penampakan. Tapi kalau dalam kamera nampak macam video yang dekat jalan karak lama tu, aku tak tahu. Okay, kita teruskan lagi perjalanan kita. So dekat depan tu dah nak sampai dah. So jalan ni sebenarnya jalan aku jogging pagi-pagi. Mana dulu aku duduk kat jalan ni. Dan lepas tu aku dah pindah ke mana? Taman apa? Aku dah tak duduk dah dekat jalan ni. Tapi sepanjang aku duduk dekat sini aku tak pernah ada gangguan apa-apa lah. Walaupun diorang kata banyak gangguan dan sebagainya. Pengalaman aku duduk kat jalan ni tak ada pun gangguan apa-apa. Walaupun balik tengah malam dan sebagainya. Ini ada rumah orang. Tapi sini ada kubur. Tahu. Kubur tapi aku malam. Tapi dalam. Dekat tepi masjid. Dia ada dalam. Oh dah tebal. Tegang lah masjid ni dulu tak tegang macam ni. Gelap gelita juga. Dah agree. Dah agree tegang. Okey, dah sampai ke penghujung jalan dia. Ni penghujung jalan dia. So habis konten yang ni dekat sini. Okey, sekarang aku berada di jalan hutan apa? Hutan rimba. Hutan rimba ni tempat orang rekreasi lah. Pagi-pagi orang jogging kat jalan ni.
Tapi bila malam dia jadi kawasan yang terpencil lah, kawasan yang tak ada orang lalu. Sebenarnya ada banyak kisah juga lah yang aku dengar. Tapi kalau nak cari cerita dekat dalam internet, tak nampak pula, tak ada pula cerita orang kena kan. Tapi kalau daripada yang aku dengar, banyak lah gangguan-gangguan yang orang kena dekat Taman Rimba ni. Dan cerita yang berlaku mesti zaman dulu lah. Zaman sekarang tak tahu, tak pernah dengar lagi lah. Okay, dekat belah yang ni motor apa ni, takut poron dia. Poron dia jalan ni motor kan. Okay, ni Taman Rimba ni, tempat orang jogging pagi-pagi. So belah kanan ni Taman Rimba lah. Kat sini lah orang dikatakan ada banyak gangguan dan sebagainya. Terpencil, nampak Ali? Nampak? Tak nampak apa. Okay, belah kanan ni ada budak-budak motor. Budak motor, dia tak tahu sama ada polis pun dia ke motor. Dia budak solo-solo. Polis ke? Polis. Polis ke rela? Tangkap kalau aku rasa dia nak tangkap ni lah. Kalau orang berumit, tapi tak ada orang tu. Okay, ni jalan nak test lalu dekat apa tu, istana. Istana aku tak pasti lah, tapi ada satu istana tu macam istana tinggal lah. Okay, yang ni istana ni ada orang lah. Istana Seri Pelangi ni lalu memang ada orang. Tapi ada satu istana ni macam istana tinggal lalu. Okay, tengok. Dah tak ada bangunan ke apa? Dia dah roboh lah. Dah roboh. Aku sebelum ni lalu ada bangunan. Bangunan lah, tapi bangunan macam tinggal. Tapi tak adalah teruk sangat. Macam bumbung dia dah berlubang. Tapi aku rasa macam security lah. Macam rela dah pakai baju bantuan cahaya. Ni yang mana? Mana rumah ni? Ada satu rumah ni. Rumah orang duduk rakam. Ini dia orang pelik tau. Lepas macam orang akan keris lah. Kita ni pun berceroboh ke apa. Sekejap. Ha ni, ni rumah dia. Ni rumah lama. Ada orang. Ada dekat. Tak apa, kau rakam. Oh ni satu rumah. Rumah ni yang dalam tadi aku tengok gambar ada hantu sebaik langsir. Tegang ni, dulu jalan ni tak tegang macam ni. Dulu tak ada lampu ni. Sekarang dia dah tak lampu jalan, dah tegang. Kalau nak jogging malam-malam pun boleh. Macam ni aku rasa cantik. Ya, ada. Kat pokok ni? Kat rumah tadi, rumah sini. Belah kiri ya? Kat pokok ni ke apa? Tak tahu, tapi kat sini lah. Semua orang tu. Aku masalah sebab orang duduk ronda ni. Kalau memang jalan ni clear, aku turun ni. Habis dah. Kosong-kosong lama ni. Okay, habis. Mati konten ni.